Dadah. Lara. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bro. Saya hari ini membantu istri mau bakar ikan buat menu buka puasa. Nah itu teman-teman, apinya sudah saya nyalakan. Nah, menunggu api berhenti dan baranya sudah mulai banyak, nanti ikannya saya masukkan atau saya bakar langsung. Nah ini, Bro, kebetulan saya ada di tepi rumah, di samping rumah lah, itu di kandang ayam, kandang mentok. Ya mentoknya sih cuma 3 ekor teman-teman, ayamnya juga berapa ekor, 4 ekor, tapi ya lumayan lah buat sampingan. Dan ternaknya kan nanti kalau kita nggak punya lauk atau punya atau ingin makan daging, ya bisa dipotong lah, daripada kita beli di luar. Kan punya sendiri kan lebih enak, lebih menghemat itu, Bro. Oke, Bro, kita nunggu api masih menyala dan sebentar lagi kayaknya baranya sudah mulai. Nah, nanti kalau baranya sudah ada, sudah menyala, lalu ikannya saya bakar biar baunya harum dan rasanya enak, teman-teman. Kalau kita bakar ikan yang ada masih ada apinya, itu daging ikannya kurang enak dan rasa gurihnya itu berkurang lah. Kata orang losarinya itu sangit kalau bakar ikan masih ada apinya. Oke, Bro. Kebetulan hari ini kita punya tugas masing-masing, Bro. Itu istri saya yang memberi makan ternak dan saya tugasnya itu membakar ikan. Namun ikan apa ya, Bro? Tentu Anda penasaran. Tentu teman-teman penasaran nanti ikan apa yang saya bakar. Ya pastilah ikan dari laut, Bro. Karena kita kan rumahnya dekat dengan laut, jadi ya setiap hari kita makan ikan laut, bukan ikan tawar, Bro. Karena daerah saya tuh daerah tambak dan dekat lautnya juga, Bro. Jadi tiap hari kita memakan, kalau menu ikan yang memakan ikan air asin, air payau lah, dari laut, bukan ikan air tawar. Masih apinya masih nyala, Bro. Tunggu sebentar ya, biar apinya padam, nanti barangnya udah ada, nanti ikannya baru masukkan, Bro. Nah ini, Bro, apinya sudah mulai padam. Nah ini barangnya, bentar lagi ikan mau saya bakar. Si
Ini tatakannya buat bakarikannya, bro. Nah, itu bro, ikannya sudah dibawa ke sini. Saatnya kita ikannya saya mau bakar, bro. Ikannya tuh. Ikannya, bro, lihat enggak, bro? Ikannya ikan bandeng dari air payau, dari tambak. Dan ikan ini bro, ini ikan bawal. Ini ikan bawal dari laut, bukan ikan bawal dari air tawar, bukan. Ini ikan bawal dari laut, bro. Nah, baru ikan ditaruh, bau harumnya udah tercium, bro. Nah, itu pasukan yang kalau mau ada ikan kayak kucing itu. Pasukannya tuh yang pakai jilbab. Itu kalau sama ikan, dia makannya banyak, bro. Ya, akhirnya. Tapi tadi mungkir, bro, katanya Akila adiknya yang makan banyak ikan, padahal dia, bro, yang makan ikan banyak kayak kucing, bro. Akila tuh orangnya, bro, yang pakai hijab tuh keluar masuk, malu dia, bro. Kita sambil membakar, bro, sambil lihat sekeliling rumahku itu, bro. Nah, itu datang lagi mentok-mentoknya yang tadi pada main, udah pada pulang, waktunya minta makan, jadi dikasih makanan tuh mentok-mentoknya tuh. Nah, itu, bro, calon mentok. Itu anak mentok yang lagi makan, lagi pada makan itu dipisah, bro. Itu anak mentok. Nah, itu ada mentok yang lagi mengeram, bro. Tuh, entok yang lagi ngeram. Entoknya lagi ngeram ada, bro. Nah, itu ayam-ayam lagi pada makan. Itu banyaknya susah, itu banyak kalau malam nggak di kandang, bro. Kalau di kandang keluar lagi. Lan, mana lan, anu ke lan? Oh, ada iwak, piring. Piring ada iwak.
Asli mainan ke sendok kolak panas. Sendok mainan gue malik mana? Oh itu si Akila datang, Akila datang. Iwak tuh si iwak seneng. Akila datang, wawak, Akila wawak. Agak kosong sedikit bro, nah nggak apa-apa lah, yang penting enak daripada nggak matang, lebih baik kosong kosong sedikit ya bro. Ini dikorek-korek. Tuh, ikan bawal beda bro. Kalau dibakar itu, kalau kena api dagingnya itu susah. Kalau ikan bandeng, kalau dibakar kena api, kalau mau dibalik mudah. Kalau ikan bawal susah bro. Mam. Akila, akila, am, akila, am, wak, baunya bro, harum, gurih baunya, bener. Ikan losari itu terkenal bro, ikan kampung saya itu ikan losari itu terkenal. Sampai ke Bandung, ke Jakarta, ikan losari itu terkenal. Pokoknya bro, ikan daerah saya, daerah tambak saya itu terkenal seantero bro. Terkenal gurinya, terkenal dagingnya itu ada perbedaan dengan ikan-ikan yang ada di daerah lain. Pokoknya ikan losari maknyos. Nah ini bro udah matang semua. Kalau ikan bawal kalau dibakar itu dagingnya bro pada nempel tuh di besi-besi tatakan itu tempat pembakaran. Kalau ikan bawal, kalau ikan bandeng enggak. Nih bro, mau ikan bakar, mau sini bro makan bareng. Oke, nanti tunggu makannya bersama keluarga. Menu hari ini itu bro ikan bawal yang dibakar sama ikan bandeng. Dan ada itu cokor kaki ayam yang dimasak tongseng. Oke bro, saatnya kita makan menu ikan bawal yang tadi udah dibakar bro. Tuh ikannya tuh. Untuk semuanya makan buka puasa. Ikut ruwet aja ya itu teman-teman tuh. Akila tuh ikut ruwet terus. Akila perusuh.
Bilang dong. Itu bro, anak yang kecil nggak mau disuapin, maunya makan sendiri. Dadah. Amin ya. Amin. Enak. Nah ini ikan bandengnya bro. Udah habis bro, udah sampai di sini dulu aja dulu bro. Kembali kita nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan video yang saya tayangkan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.